Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-amal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan lainnya disebutkan bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia hendak mendirikan tenda, pasang pasak dah gitu untuk tiang tenda, hendak mendirikan tenda, tiba-tiba di bawah kakinya di dalam tanah terdengar ada suara membaca surat Tabarok. Tabaraka alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Terdengar oleh sahabat ini keadaan orang di dalam kubur tersebut. Kira-kira kalau kita enggak dengar gimana itu? Di kuburan. Rupa-rupanya itu kuburan memang. Di bawah kakinya itu ternyata apa? Ada kuburan. Yang ketahuan kalau itu kuburan, makanya dia mau pasang tenda di situ. Didengarkan olehnya bacaan tersebut hingga selesai. Setelah beberapa lama kemudian orang ini melaporkan perkara tersebut atau menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahal mani'atul mujiyah." Sesungguhnya dia surat Tabarok atau surat Al-Mulk, Al-Mani'atu adalah yang mencegah, yang dimaksud daripada siksa kubur, Al-Munjiyatu yang menyelamatkan daripada siksaan tersebut, menjauhkan dan menyelamatkan daripada siksa kubur. Nah, surat Tabarok ini di antara faedah besarnya adalah demikian itu, yaitu dapat menyelamatkan bagi orang yang telah dikuburkan di dalam kuburnya. Karena itulah Rasulullah menyebutkan innahal mani'atul mujiyah. Nah, karena itu ada anjuran surat Tabarok ini untuk dibaca setiap malam. Bahkan ada beberapa riwayat menyebutkan wadidtu, bahwa Rasulullah bersabda, wadidtu law annaha fi jawfi kulli muslimin.
Aku sangat berkeinginan seandainya itu surat Tabarok ada di setiap mulut setiap orang daripada umatku. Itu artinya apa? Keselamatan bagi mereka. Saya berharap, saya sangat menginginkan, kata Rasulullah, bahwa itu surat Tabarok ada di setiap orang dan dia membacanya. Tuh, jadi ini dia baca nih surat Tabarok setiap malam. Setiap malam. Walaupun gak hafal, lama-lama hafal juga. Ngapa gak hafal? Kagak pernah dibaca. Iya. Kalau sering dibaca hafal. Sebagaimana kita baca Fatihah hafal ngelotok. Walaupun baru bangun tidur orang suruh baca Fatihah. Hafal enggak? Hafal. Orang lagi kesusahan banyak pikiran. Orang suruh baca Fatihah hafal enggak? Hafal. Emang apa hafal deh? Karena sering dibaca. Begitu pula sebenarnya surat-surat yang lain. Prinsipnya begitu, prinsipnya ngapal Quran tuh begitu. Kalian ngapalin Quran, jangan dikata udah ngapalin lupa mulu dah. Ngapalin lupa lagi, ngapalin lupa lagi. Mana sini? Belum berarti kurang banyak. Nah prinsipnya begitu, kalau baca terus, lama-lama mantap, lama-lama ngelotok. Dan ngapalin Quran itu bukan setelah hafal kemudian ditinggal. Ah, udah hafal. Kalau dikata udah ngapal terus kagak dibaca, yang hilang lagi. Bahkan dalam riwayat disebutkan asyaddu tafallutan minal ibil. Dalam beberapa riwayat itu disebutnya bahwa hilangnya bacaan Quran itu lebih cepat daripada jatuhnya barang dari pundak onta. Jadi kalau onta itu ditaruhin barang lalu talinya putus, jepret gitu, jatuh cepat kagak itu. Oh, blok gitu aja jatuh. Kata Rasulullah, hafalan Quran juga begitu cepatnya, bahkan lebih cepat daripada itu hilangnya. Nah, jadi kalian ngapalin Quran bukan semata-mata untuk hafal lalu ditinggal. Orang menghafal Quran itu adalah sudah berniat bahwa dia akan membaca terus. Orang menghafal itu adalah sudah berniat bahwa dia akan istiqomah terus dalam membacanya. Menjadikan waktunya untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi tabarok ini kalau dibaca tiap malam hafal. Hafal, masa kagak hafal? Pendek sih. Bahwa di dalam hadis ini diriwayatkan itu sahabat dia dibukakan baginya perihal keadaan di dalam kubur dari sahabat lain yang sedang baca surat Tabarok itu tadi. Itu menunjukkan bahwa dua orang sahabat ini, baik yang masih hidup tadi yang mendengar dalam hal ini maupun yang membaca, min ahli sya'an. Apa artinya min ahli sya'an? Artinya orang soleh, orang terkemuka, bahkan bisa jadi sebagai wali Allah, atau bahkan kemungkinan tersebut sangat besar wali Allah. Setiap sembarangan orang dibukakan baginya oleh Allah perihal keadaan-keadaan di dalam kubur. Gitu. Jarang-jarang orang dibuka baginya kedengaran apa yang ada dalam kubur, kecuali orang soleh. Adapun kita ngedengar yang di luar kubur itu,
Pohonan gresek loncat kita. Iya, gitu. Itu dia rumah abadi. Kita ngebelain pada pengen punya rumah, abe kredit BTN, kredit beli rumah, KPR-in segala apa segala macam-macam itu. Belum lunas, habis umurnya. Iya, belum lunas, habis umurnya. Udah itu belain itu aja tuh, rumah yang 2x3. Belain itu aja udah, rumah yang 2x3. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kuburan itu awwalu manzilin min manazilil akhirah, adalah pos pertama menuju akhirat. Sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, kalau orang yang pada pos pertama ini selamat, maka pada peristiwa-peristiwa berikutnya akan lebih ringan baginya, akan lebih mudah baginya. Tetapi kalau di pos pertama ini dia sudah kesusahan, iya, sudah kena siksaan segala, maka pada peristiwa selanjutnya yang dimaksud nanti di hari kiamat, dari setelah dibangkitkan dan seterusnya, nanti ada banyak peristiwa dari mulai kebangkitan itu, ada al-hasyr, ada al-mizan, al-shirat, al-haud, al-syafa'ah dan seterusnya, ada banyak peristiwa. Itu akan lebih sulit lagi. Nah, ini yang disebut mengapa surah kubur itu adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Nah, jadi pos pertama ini harus kita perbaiki bagaimana kelak keadaan kita di dalamnya. Karena pos-pos berikutnya itu sangat tergantung kepada yang pos satu ini. Nah, pos yang satu ini adalah modalnya dalam hidup ini, kita kehidupan sekarang. Nah, salah satunya untuk menyelamatkan diri kita daripada pos yang pertama itu tadi, yaitu alam kubur atau alam barzakh, adalah sering-sering baca apa? Tabarok. Sering-sering itu baca tabarok. Masya Allah, berat kuburan itu. Sudah digambarkan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah perihal dalam keadaan di dalam kubur. Nah, iya. Masya Allah. Itu sahabat begitu mendengar surat Tabarok, dia dengerin. Benar enggak nih orang? Dengerin sampai rapi. Bacaan-bacaan itu sampai rapi. Di tempat tersebut dia kagak kabur, diam aja dengerin bacaan itu. Kalau kita mah bagaimana tahu datang. Jangan kata surat Tabarok sampai rapi. Iya, ada suara tikus lewat aja kuburan. Bulu pada bangun, bisa-bisa loncat dari balai. Itu salah satu bukti bahwa kengerian di dalam kubur itu jauh lebih ngeri daripada yang ada di luarnya. Kita yang di luarnya aja berasa kengerian itu. Ngeri gak kita di kuburan? Takut gak? Lah apalagi yang ada di dalamnya itu.
Nah, iya, apalagi yang ada di dalamnya. Nah, orang di dalam kubur itu tidak lepas daripada dua keadaan, antara dalam keadaan mendapatkan siksa atau dalam keadaan nikmat kubur. Ada azabul qabr, ada na'imul qabr. Nah, jadi kengerian atau al-wahsyah itu nampak sampai keluar, sehingga kita saja yang di luar kalau di kuburan, oh, ngeri gitu. Jangan kata malam, gelap-gelap sendirian. Siang aja jarang-jarang ada orang main di kubur. Nah, iya itu.